semua udah ready, sekarang kita sambung lagi perjalanannya. Yuk. Sebenarnya, aku, Misdi, dan Risha sudah pernah sih ke Stopival. Hanya saja saat itu kami datang pada musim yang kurang tepat. Tapi, serunya di video ini kalian jadi bisa membandingkan seperti apa sih Stopival di musim semi dan di musim panas. Beda-beda sih keindahannya. Di musim sebelumnya, kalian masih bisa melihat perpaduan antara rerumputan kuning yang dihiasi oleh salju berwarna putih. Bahkan, gubuk tua yang sudah rubuh saja malah seperti rumah penyihir di negeri dongeng. Nah, jadi rute pertama kita mau ke Stopival. Untuk ke Stopival atau Stopi Waterfall, itu kita harus hiking 30 menit sampai dengan 1 jam. Kenapa aku bilang 30 menit sampai 1 jam? Karena 30 menit kaki orang Jerman, 45 menit kaki orang Indonesia, 1 jam hingga 2 jam untuk yang pengen foto-foto dan video-videoan. Tapi mungkin aku sekarang hanya 1 jam karena nggak ada Reisha dan Miss D, jadi bisa lebih cepat. Yuk! Sepanjang perjalanan, tak hentinya aku menemukan berbagai pemandangan indah yang beraneka ragam. Mulai dari pancuran air, sumber mata air, aliran sungai, hingga air terjun yang menghiasi di kiri dan kanan. Tak cukup sampai di situ, kami pun berjalan menerobos hutan-hutan yang rindang, berteduh dari teriknya matahari, sambil mengajarkan Reisha tentang ekosistem di alam. Ada jamur, suara jangkrik, suara burung, sapi, lumut, bahkan kita bertemu tupai juga loh. Ini ceritanya si Kaspar, si Tumorang, Ruti sama Eve ini pernah meninggal di sini gara-gara ketimbun sama lawina. Lawina itu avalanche, mungkin dari arah sana atau dari arah sini, matinya di sini nih. Yang di belakang tadi salah satu spot paling favorit. Biasanya tuh nggak ada sapinya, tapi kali ini ada sapinya. Di sebelahnya ada sungai yang sedang mengalir, warnanya biru. Terus kalau kalian lihat ke arah sebelah sana, itu si Stopival udah kelihatan. Nggak ada kabut-kabut, jadi jelas gitu. Dulu, 1,5 minggu yang lalu waktu aku kesini, pantasan aku nggak ngeliat ada waterfall karena waterfallnya masih frozen. Sekarang udah bisa kelihatan dari jarak jauh. Cantik sih. Yuk, jalan lagi. Treknya di kiri kanan hijau, cantik ya. Sebelah sana ada gunung tuh, wih cakep banget gunungnya. Gunungnya itu ada gradasi warna ungunya gitu, jadi kalau kena cahaya matahari tuh pasti kinclong banget ungunya. Yuk, sambung lagi. Jadi normalnya perjalanan ke sini tuh normalnya orang bule dan orang dewasa ya, yaitu 30 sampai 40 menit. 30 sampai 40 menit. Dan karena kita orang Asia dan kita punya anak kecil, ini udah 1,5 jam dari tadi nggak nyampe-nyampe ya. Itu udah di atas. Oh, dikit lagi. Iya, soalnya tadi di sana tuh ada bunga berhenti, ada jamur berhenti, ada sungai lompat ke sungai, ada air main air dulu. Terus ada kursi berhenti dulu, di kursi duduk lagi. Ada jalanan lurus pengen naik sepeda, ya nggak nyampe-nyampe terus kayak gitu. Bisa ya? Iya sayang. Lompat. Wow. Ya well, kalau kita naik gunung biasanya kalau mulai dari bawah kalian bisa melihat semua pemandangan dengan baik, cantik. Kemudian pada saat udah masuk ke wilayah gunung itu kelihatannya paling hanya gletser, batu, segala macam. Jadi lebih kepada apa ya, intens saja, lebih mengerikan mungkin. Nah ini belakang ini Lubselban ya, kalau kalian lihat dia masih tutup. Seharusnya masih tutup tapi ternyata kata orang tadi udah mulai buka. Dan weekend ini cuman penjaganya lagi Mittagpause, lagi istirahat. Berarti kita bisa naik hari ini. Banyak kan. Reisha mau kayak gimana rencananya? Bisa ke bawah. Bisa ke sini. Naik apa, Syah? Naik es batu. Naik es batu. Ada banyak. Gitu. Oh iya. Ada banyak. Ya, setelah sampai di atas ternyata air terjunnya masih frozen, masih beku. Dan masih ditutupi, beberapa diantara masih ditutupi oleh es. Ini nggak sebagus yang kita lihat di video ya? Iya, belum sebagus yang kita lihat di video dan di foto di Google ya. Airnya kan banyak gitu, tapi karena sekarang masih winter. Masih spring.
Jadi belum benar-benar cair. Tadi sempat ketemu orang di bawah. Pas di parkiran mereka bilang, ah masih frozen di atas, kira-kira 1 bulan lagi lah bakal. Wah, dia bilang kayak gitu, orang Swiss ini. Ya gak apa-apa, kita nikmatin aja. Asik hiking ya. Oh kenapa Reza? Oh Reza gak ada ya? Apa? Kenapa Reza? Oh Reza main snowboard? Sama jadi Elsa tadi. Oh tadi Reza jadi Elsa ya? Jadi Elsa terus ngetok-ngetok pintu rumah penyihir. Ya, yang rumah penyihir tadi ya. Wah. Saat itu, Reza lagi tertariknya ngumpulin apa itu yang namanya buah atau mungkin biji pohon pinus. Semuanya dimasukin ke dalam tas. Terus dia girang banget ngeliat ada salju. Diambil semuanya, dikantongin terus dilempar ke kita sambil ketawa-tawa. Seru ya bisa punya kenangan bersama keluarga. Beda sih kalau jalan sendiri. Well, ya bisa lebih fokus, lebih tenang, gak dikejar waktu. Bisa semua maunya, tapi at the end, tak ada yang menjadi saksi dari tawa, riang, kaget, panik, lupa apapun itu. Ya sendiri aja, gak bisa dibagi. Paling enak sambil lihat pemandangan, kacang. Nah, setelah kalian nonton video ini, coba tulis deh di kolom komentar. Apa bedanya dari perjalanan di dua musim berbeda ini? Tunggu ya. Cause you've been all up in the comments like she's something special. How are you suddenly becoming so sentimental? Ooh, I don't really understand. I don't really understand. I don't want you, but I never said I want you with someone else instead. I can't help it, I get jealous, wondering if I'm still inside your head. Cool it as cyanide, mixing like you and I. Sweet at the start, but it tears me apart and I can't even tell you why. Instead. I can't help it, I get jealous, wondering if I'm still inside your head. Cool it in cyanide, mixing like you and I. Sweet at the start, but it tears me apart and I can't even tell you why. Cool it in cyanide. Dor, tuh, kaget gak? Ya iyalah kaget, biasanya rame, sekarang sendiri. Inilah jalan-jalan terakhir sebelum Misdi dan Reza meninggalkanku 3 bulan di Indonesia. Dan keep stay tune, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye!